Halo teman-teman, kembali lagi di channel Game Ucingku. Oke, kita kembali lagi memainkan game Spider-Man ini dengan tujuan yang khusus, yaitu mencoba suit yang baru. Bentar, kamera gua goyang nih. Nah, begitu lebih baik. Oke. Karena teks yang kita punya sudah banyak sekali, guys. Sorry. Nah, ini suits. Oke, guys. Strike suit udah kita coba berkali-kali ya kemarin. Gua mau ganti dengan suit yang baru. Oh, ini perlu. Wow. Ini homemade suit ya. Baju yang dibuat sendiri oleh si Miles. Lalu selanjutnya di sini ada Into the Spider Spell Suit. Lalu ini Miles Morales 2099 Suit. Yang mana nih guys? Gua beli yang mana ini? Keren-keren coy. Ini harus menyelesaikan We Have Got a Lead. Lalu ini masih terkunci juga. Advanced Tech Suite. Lalu Spider Training Suite belum bisa dibeli. Nah, ini yang berbintang ya, udah bisa dibeli ya. Ini ada Homemade Track Suite. Anjir, keren banget. Gua suka yang ini coy. Mari kita beli. Venom Power Generation Increase as Health Drop. Oh, ketika darah kita berkurang, maka kekuatan Venomnya bakalan itu ya, bertambah. Nice. Selanjutnya di sini ada mod yang baru ya. Ada mod yang baru yaitu bernama Eyes in the Back of My Head. Auto activates camouflage immediately before detection during stealth encounter. Oh, mantap coy. Ini bagus untuk itu ya, untuk misi sembunyi-sembunyi. Gua beli dulu. Nice. Lalu yang kedua gua ini sorry. Kita harus ganti dulu dengan ini udah harus dipakai sendiri ya? Belum dipakai ternyata. Oke. Selanjutnya di sini ada Eyes on Target. Optic Triangulation. Next ya, itu untuk suit mode-nya. Wow, ada yang baru ya. Hidden Fury Melee Attack menghasilkan bonus kamuflase. Dan ini Venom Momentum, setiap 6 hit combo yang diterapkan maka akan mendapatkan stun kepada musuh. Oke. Induction Mask mendapatkan sedikit jumlah darah yang dihasilkan dari penggunaan Venom Stun terhadap gue pengen sepenuhnya itu ya, punya itu, punya kekuatan. Oke, gue upgrade dulu ini ya. Live Wire. Dan ini gue mau buka dulu si Gravity Well. Menciptakan sumur gravitasi yang menarik musuh bersama-sama ke bawah. Sip. Gravity Well sudah terbuka, guys. Next, gue upgrade web shooter. No, nice sekali, nice. Oh, web shooter yang kedua bisa dibuka, guys. Jadi sekarang web shooter mempunyai itu ya, sudah di-upgrade dan mempunyai tambahan kecepatan pengisian web shooter itu terisi lebih cepat lagi. Oke, jadi begitu ya, guys. Untuk skill nih. Apa ini? Ada Transversal Kill Combat. Oh, combat belum ya? Belum kebuka ya? Waduh. Oke, ini udah aktif semua, guys. Oke. Jadi, kali ini skill point-nya udah ada 2 nih. Kebetulan game-nya masih setengah game lagi. Gua mau alokasikan dulu ke ini ya, ke Venom skill dulu. Oke, sudah. Ini perlu level 16 dan ini perlu level 11 untuk penggunaannya. Pencet X ketika mendarat di musuh-musuh selama penggunaan Venom Dash untuk
menggunakan Phenom Jam secara cuma-cuma. Dan Phenom Jam ini bisa melontarkan musuh ke udara. Oke, mantap, mantap. Phenom Dust Launch, berarti L1 segitiga terus pencet X. Oke, kita coba dulu skill Phenom yang baru. Oh, ini deket banget coy. Deket banget cuy. Looks like those guys are busting the door down. You case this place already yet? It's Spider-Man! How'd he find us? Come on. Robbing someone during the holidays? Not cool. Oh guys, ini dia suit yang baru ya. Black and white suit. Hih, mantap. Nice, ketangkap satu. Eh, gue mau coba itu ya, spider skill. X. Wow, Aidi. Mantap coy, langsung banyak itu. Wow. Ayo, come on, come on. Oh, kudu cepat, guys. Kudu cepat, guys. Ternyata segitiga X. Segitiga langsung X ya. Ternyata harus cepat banget, nggak bisa lama-lama. Nice, nice. Oke, oke. Gua belum memperkenalkan baju yang terbaru ya. Ini dia, guys. Baju yang terbaru. Spider-Man Suit yang terbaru. Oh, mantap. Mantap, mantap. Joss sekali. Ini aura white and black-nya ya. Keren sekali. Track suit. Oke, guys. Jadi, untuk video kali ini, gue segitu aja dulu ya. Upgrade-upgrade yang terbaru dari Spider-Man ini. Lalu, untuk video selanjutnya, gue bakalan fokus ke pengumpulan time capsule. Time capsule ini berada di banyak sekali tempat. Nah, di sini, di sini, di sini, di sini. Karena banyak sekali tempat, gue bakal di montage ya, montage seluruh videonya menjadi satu agar lebih cepat menontonnya, tidak terlalu lama ya. Terima kasih yang sudah menonton, see you next time di pengumpulan time capsule Spider-Man Miles Morales. Terima kasih, salam ucingku.